Welcome back Nokia. HMD Global akhirnya menepati janjinya untuk membangkitkan kembali nama Nokia dengan membawa smartphone terbaru Nokia ke pasar global. Setelah Cina dan India, akhirnya Indonesia kedatangan merek legendaris ini melalui peluncuran resmi yang diselenggarakan di kawasan SCBD, Jakarta pada 14 September lalu. Sebenarnya saat ini HMD sudah merilis Nokia 3, 5, 6, dan 8. Namun untuk pasar Indonesia hanya 3 varian yang dibawa. Nokia 8 yang masuk kelas flagship belum hadir resmi di sini. Nokia 3 akan bersaing di segmen entry level, sedangkan Nokia 5 dan 6 bersaing di segmen mid-end. Untuk Anda yang ingin membeli, HMD akan mulai memasarkan Nokia 3 pada awal Oktober nanti dengan harga 1,9 juta. Setelah penjualan Nokia 3 berlangsung, barulah Nokia 5 dan 6 yang akan menyusul. Namun, harga dan waktu ketersediaannya masih dirahasiakan. Untuk mengetahui spesifikasi detail masing-masing smartphone, Anda bisa melihatnya di kolom deskripsi. Terima kasih.